Malaysia antara 10 negara di dunia yang dijangka mencatatkan peningkatan gaji benar pada tahun depan. Berdasarkan laporan tren gaji terkini ECA itu, Malaysia dijangka mencatatkan peningkatan gaji benar sebanyak 2.2% berbanding 1.6% tahun ini. Perkiraan gaji benar itu adalah berdasarkan pertumbuhan gaji nominal ditolak dengan kadar inflasi. Antara 10 negara yang dijangka mencatatkan kadar gaji benar yang tinggi pada 2023 adalah India, Vietnam, China, Brazil dan Arab Saudi. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Malaysia berada pada kedudukan ketiga tertinggi dan kelima tertinggi di Asia Pasifik. Pengarah Rantau Asia ECA Lee Kuen dalam satu kenyataan berkata, secara keseluruhan, pekerja di banyak lokasi ASEAN akan melihat pertumbuhan gaji benar pada 2022 dan 2023. Laporan tren pendapatan tahunan yang dikeluarkan ECA itu menganalisis kenaikan gaji semasa dan gaji jangkaan di 68 negara dan bandar di seluruh dunia.